Halo, selamat sore sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam News Indonesia Update bersama saya, Ezra Hadianto. Sahabat RTV, ratusan warga antusias menjalani vaksinasi dosis ketiga atau booster di kawasan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Meski menjalani vaksinasi saat puasa Ramadan, warga yang hadir tetap terlihat ramai. Terlebih lagi, vaksin booster menjadi syarat mudik Lebaran tahun ini. Vaksin kedua tanggal berapa dan dosis yang ibu terima. Meski bulan Ramadan, gelaran vaksinasi dosis 3 atau booster terus dilakukan. Puasa benar-benar tak jadi halangan. Terlihat dari antusiasme ratusan warga Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini. Sebagian besar dari mereka mengaku melakukan vaksinasi booster di bulan puasa karena ingin mudik Lebaran. Iya, 2 tahun sebelumnya mereka selalu terhalang oleh aturan pemerintah yang mewajibkan tes swab antigen maupun PCR dengan hasil negatif COVID-19. Mau mudik. Iya. Tujuannya kemana, Kang? Ke Tasik. Iya. Udah berapa lama sih nggak mudik, Kang? Udah lama sejak COVID, belum pulang. Iya. Berarti kesempatan banget sekarang. Iya, mumpung boleh kan? Mumpung boleh. Mudik. Jadi di booster dulu gitu? Iya, booster dulu. Tapi tetap kuat, Bu, hari ini? Insya Allah, kuat. Kan tadi udah sahur juga. Udah sahur juga. Aku nggak mudik sih, nggak soalnya pada di sini. Hingga awal Ramadan, pemerintah daerah Bandung Barat sudah mencapai target 96% vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua baru tercapai 75% dan dosis ketiga atau booster baru 10%. Jadi ini masih terus apa upaya kita untuk semakin meningkatkan tadi sesuai arahan dari Pak Kapolri, Pak Kapolda. Jadi kita akan terus melakukan percepatan kita vaksinasi baik di stasioneri maupun yang mobile. Diharapkan dengan adanya kebijakan vaksinasi booster sebagai syarat mudik Lebaran tahun ini, target pencapaian pemerintah bisa segera terrealisasi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Demikian Lens Indonesia Update kali ini. Kami mengajak sahabat RTV untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, jaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Ezra Adianto, sampai jumpa.